Baik, kembali lagi di channel Puyuh Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Resmi tenaga honorer dengan masa kontrak 1 tahun diberhentikan. Kategori non ASN inilah yang cut off. Baik, kembali lagi di channel The Good Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website soloraya.com. Informasinya yaitu resmi tenaga honorer dengan masa kontrak 1 tahun diberhentikan. Kategori non ASN inilah yang cut off. Simak informasinya baik-baik. Berita soloraya.com. Tahun 2023 ini telah ada tenaga honorer dengan masa kontrak 1 tahun yang diberhentikan. Imbas dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur untuk tenaga honorer dihapus tahun 2023. Imbas dari tenaga honorer diberhentikan tahun 2023 ini, KPU atau Komisi Pemilihan Umum diminta untuk segera mengembalikan pembiayaan tenaga honorer daerah. Seperti diketahui, rencana tenaga honorer dihapus tahun 2023 ini telah dipersiapkan oleh pemerintah. Bahkan telah ada beberapa daerah yang telah melakukan pemberhentian tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Daerah tersebut adalah Kota Bengkulu dan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang telah diketahui telah memberhentikan tenaga honorer. Lebih lanjut, pemberhentian tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah juga berdasarkan rilisnya SPT PTT atau Surat Perintah Tugas Pegawai Tidak Tetap hingga November 2023 mendatang. Sementara di KPU Kabupaten Parigi Moutong telah ada 10 tenaga honorer yang diberhentikan. Pemberhentian tenaga honorer tersebut berdasarkan amanat Sekretaris Jenderal atau Sekjen KPU RI. Saat meeting beberapa waktu lalu, KPU di seluruh Indonesia diminta menginventarisir seluruh pegawai dan dilaporkan. Singkatnya, KPU diminta segera mengembalikan pembiayaan honorer daerah, kata KPUP Parimo Andi Arif Sawalani, sebagaimana dikutip berita soloraya.com dari laman resmi infopublik.id pada Senin 16 Januari 2023. Selain itu, Andi menjelaskan bahwa ada 10 tenaga honorer yang diperhentikan yang merupakan tenaga pendukung di luar pegawai pemerintahan non-pegawai negeri atau PPNPN. Tenaga honorer yang bersangkutan dibiayai dari anggaran non-tahapan dengan masa kontrak selama 1 tahun. Jadi pemberhentian tersebut seharusnya tidak lagi memakai surat pemberhentian karena telah berakhir masa kontrak, kata Andi. Hal tersebut menurut Andi telah sesuai dengan arahan Sekjen KPU RI bahwa hanya ada ASN serta PPNPN yang dibiayai melalui APBN di KPU Kabupaten atau Provinsi. Sebagai informasi, perkembangan jumlah ASN di KPU Kabupaten Parimo hanya ada 12 orang. Di sisi lain, di PPNPN terdapat sebanyak 14 orang yang sudah termasuk personil pengamanan dalam satu pamdal. Pamdal perannya di KPU tidak berkaitan dengan sistem, padahal banyak aplikasi di KPU terkadang kita terkawalahan, kata Andi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tenaga honorer yang telah diberhentikan tersebut digunakan kembali pada pemilu 2024. Hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan anggaran dari Pemda daerah setempat. Ini sesungguhnya menjadi problem nasional. Tapi jika Pemda menyetujui anggarannya, kita akan memanggil kembali dengan melayangkan surat resmi, kata dia. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif dan berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.